Keterlibatan sederet pesohor dalam kasus narkoba dikhawatirkan menjadi teladan menyesatkan, terutama bagi penggemarnya. Mungkinkah fenomena artis yang mengkonsumsi narkoba merupakan bagian dari strategi sindikat narkoba internasional? Kita lanjutkan laporan khusus minggu ini, anak-anak pengedar narkoba. Penangkapan Jennifer Dunn di rumahnya di Jalan Bangka, Jakarta Selatan pada 31 Desember 2017 menambah panjang beban aparat penegak hukum dalam memerangi narkoba. Sebagai artis, keterlibatan Jennifer dikhawatirkan memunculkan persepsi keliru di kalangan penggemarnya bahwa penggunaan narkoba merupakan hal biasa. Jennifer terbukti 10 kali memesan sabu kepada pengedar narkoba berinisial FS melalui aplikasi WhatsApp. Di luar nama beken Jennifer, BNN memiliki data bahwa sebagian wanita yang menyandang predikat ibu rumah tangga dan anak-anak telah terpapar narkoba. Anak-anak ini sayangnya yang ditemukan oleh BNN, sampai usia bayi pun ada. Itu karena orang tuanya yang menjadi pengguna aktif sehingga anaknya ikut terpapar narkoba. Ada juga anak-anak yang masih usia dini yang karena yang mereka masih belum tahu banyak tentang profit dan tentang narkoba, mereka dicekoki dalam bentuk makanan, minuman atau dalam bentuk permen dengan maksud supaya si anak ini terbiasa dan kemudian menjadi kecanduan. Sehingga itu merupakan market tersendiri untuk para pengedar ini. Maka dalam sejumlah kasus, anak-anak putus sekolah beralih profesi sebagai pengedar barang terlarang. Meski demikian, BNN beserta instansi terkait lain akan melakukan uji asesmen untuk menentukan apakah mereka sebagai korban atau bagian dari sindikat narkoba. Adik-adik kita yang putus sekolah, tidak punya pekerjaan, dan mereka kondisi ekonomi keluarganya kurang bagus, mereka melalui sosial media, biasanya perkenalan dulu, kemudian dipacari. Setelah dipacari, baru dia dijadikan kurir aktif untuk membawa barang. Kenapa anak-anak juga mereka kenalkan dan mereka berikan narkotika? Itu untuk memperluas pangsa pasarnya. Semakin banyak orang yang menggunakan narkotika, berarti ini suatu keuntungan untuk para pengedar itu sendiri. Berarti demand menjadi besar, hukum pasar berlaku. Kalau demand besar, berarti supply-nya akan tinggi. Kalau untuk TKI kita yang di luar negeri yang overstay atau mereka sudah selesai kontraknya, mereka nggak bisa pulang. Nah, biasanya itu dimanfaatkan oleh para pengedar ini untuk membawa barang ke negara kita. Keterlibatan Jennifer dan artis lain dalam kasus narkoba merupakan teladan yang tak pantas ditiru. Pekerjaan lain yang patut disosialisasikan adalah menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Kejahatan narkotika itu kejahatan yang luar biasa, ya, bukan kejahatan biasa, kejahatan luar biasa. Apa yang kita perkirakan tidak bisa terjadi, di narkotik ini bisa terjadi. Ya, karena apa? Satu, dia punya apa namanya daya tariknya ya, magnetnya itu dengan biaya yang tinggi, ya, dengan uang yang besar sekali nilainya. Kedua, kalau umpamanya dia sudah jadi pemakai, itu faktor ketagihannya juga tinggi, jadi sudah tidak ada yang ditakuti sama sekali. Merupakan tanggung jawab negara untuk mengembalikan anak-anak pengedar narkoba ke dalam kehidupan normal. Saya berani memastikan bahwa anak ini tidak hanya sekedar jadi kurir, dia sudah pemakai. Ya. Satu, memang ini sudah susah. Yang kedua, untuk kembali ke tempat-tempat yang sebenarnya, kembali ke tempat yang normal, pendidikan yang normal, itu juga suatu hal yang sangat berat. Ya, kita harus ada kemauan dari dia sendiri, kemauan dari orang tuanya, kalau ada orang tuanya, kemauan dari anaknya sudah nggak mau kok, kan sulitan. Ya, jadi memang, tapi tetap saja tanggung jawabnya negara terhadap anak-anak yang dibawa ini, umur ini kan, untuk diselamatkan. Sebab kalau satu-satu ini lepas, dia akan bisa mengaruh yang lain, ya, teman-teman yang lain akan seperti ini, terjadi seperti ini. Nanti satu saat ada kelompok pengedar junior, wah bahaya lagi kan. Dari Jakarta, Felicia Wu dan Indra Bramantio, Turn Back Crime, RTV.
Mantan bandar narkoba di ibu kota membenarkan sindikat zat psikotropika telah merekrut anak-anak untuk mengedarkan barang terlarang. Mereka bersedia direkrut sebagai ujung tombak sindikat narkoba lantaran berbagai alasan, termasuk kecanduan. Kepada rekan Felicia Wu dan Indra Bramantio, lelaki berusia 30 tahun tersebut bercerita panjang lebar tentang dunianya yang kelam. Itu kebutuhan jatuhnya, karena udah kebiasa mengkonsumsi narkoba. Jadi suatu kebutuhan, daripada kita beli, mendingan kita ngedarin. Jadi makanya gratis jatuhnya gitu. Satu kebutuhan juga, kalau emang ada fokus yang kerjanya jadi bandar, ya udah nyari duitnya di situ. Deket ya jatuhnya, yang udah kenal. Satu ya, daerah-daerah Jabodetabek. Yang jelas Jabodetabek, Jakarta. Orang-orang deket aja ya kalau orang iya. Dikenal? Nggak dikenal, sama aja bunuh diri. Banyak modus-modus gitu. Anak kan nyaru. Anak kecil lah, siapa yang nyangka. Anak SD apa gimana, di luar-luar kota sana kayak Kalimantan apa, udah mainnya anak-anak kecil, emak-emak. Udah semuanya main, karena udah kebutuhan. Iya, anak kecil kan ikut-ikutan temennya aja, trendy-trendian ya kan. Dia pengen nyabu, pengen dapet duit ya kali kan. Ada abang-abangannya yang ngasih, ya udah. Dia percaya sama abang-abangannya dia, yang jelas kalau anak kecil. Ya paling ngisep juga gitu ya, sama duit lah buat jajannya dia. Kalau di sini saya belum nemu anak kecil, tapi Muara Karang pernah. Dari Muara Karang anak kecil. SMP lah, kelas 1, kelas 2. Ada juga yang jelas. Kan banyak yang nganggur juga kan. Nah ini sedangkan ini nyari duitnya gampang juga. Kita nganterin bentar doang dapat duit. Nyari duit sehari 200-300 cepat. Jelas ada yang kayak gitu, makanya anak kecil. Tapi yang benar-benar anak kecil yang dipercaya ya, dia yang tahu seluk-beluknya. Kalau kita pakai anak kecil, ngeri-ngeri juga namanya anak kecil ya kan. Ntar ngomong mulutnya, ngomong kemana-mana, bahaya. Banyak kan orang-orang tertentu, mesti kayak daerah sini dia udah pasti tahu kan. Dan dari kecil misalnya di sini, jalur-jalurnya udah aman. Dan udah pertama nggak langsung-langsung kita lepas. Dia anak kecil itu pertama ngikut kita juga, ntar ketemu sama orang ini. Besok-besok tinggal anak kecil aja nganterin. Dunia anak-anak terasa semakin sempit. Mereka menjadi sasaran empuk sindikat yang menjajakan makanan berbahaya dalam kemasan permen menarik. Turn-based crime menumpas kejahatan.